Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pramuka di Yabjal Amir. Nah, ini para pesertanya. Dan kabar gembira nih buat para penonton, insyaallah nanti di lokasi ini yang indah sekali pemandangannya ini akan dijadikan lokasi baru pondok pesantren Yabjal Amir. Mohon doanya mudah-mudahan ini terlaksana di tahun 2022. Supaya lebih jelasnya nanti kita coba lihat-lihat lokasi pondok pesantren, dan juga ada beberapa kompom yang sudah kita buat. Insya Allah nanti saya akan tampilkan ke para penonton bagaimana keindahan di sore hari di lokasi pondok pesantren yang baru ini. Ayo kita jalan-jalan. Para pemirsa dan para penonton, inilah beberapa kobong yang sudah ada. Ada 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa bertambah. Rencananya untuk sebelah sini untuk santriwan, dan untuk sebelah sana lokasinya itu akan dijadikan sebagai asrama atau pondok untuk santriwan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gambaran kepada para penonton dan pemirsa. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pondok pesantren Yabjal Amir ini bisa terlaksana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.